Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans, hai job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajob dan si cantik Heike van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajob. Di sini kabar terbarunya adalah ada cidukan terbaru yang mana di sini kabarnya tentang Ajob, Heike van der Vecken dan Rangga Ajob. Tentunya kabar ini sangat membuat kita semua sebagai fans Ajob berbunga-bunga ya sahabat. Nah, tentu kalian semua penasaran kan apa sih kabar dari Ajob tersebut. Nah, tentu saja kalian penasaran kan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, alangkah baiknya ya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Ajob Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Ajob dimanapun kalian berada? Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian, yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar Rangga Ajob dan si cantik Heike van der Vecken tentunya ya. Yang mana di sini ada cidukan terbaru tentang salah satu postingan dari Heike van der Vecken yang sungguh di luar dugaan mendapatkan respon dari seseorang. Nah, sahabat, siapakah yang merespon postingan dari Heike van der Vecken ini? Tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sudah lama tidak muncul, akhirnya ada juga ya cidukan terbaru dari Rangga Ajob yang mana membuat kita sebagai fans Ajob cukup bahagia melihat hal tersebut. Karena di sini sudah sekian lama sekali ya sahabat antara Rangga Ajob dan Heike van der Vecken miskomunikasi. Ya maksud Mimin, tak ada cidukan yang bisa membuat kita menjadi senang melihat cidukan tersebut. Dan dekan kali ini ada kabar tentang Rangga Ajob yang mana di sini Rangga Ajob menyukai postingan Heike van der Vecken dengan emoticon jempol. Nah sahabat, ini mula-mulanya Rangga Ajob sama Catherine juga seperti itu ya, saling like, saling ngasih jempol dan akhirnya mereka pacaran. Dan kali ini kita melihat hal tersebut di beranda Heike van der Vecken. Apakah di sini menunjukkan bahwa Rangga Ajob sudah mulai mengikuti kegiatan Heike van der Vecken setelah sekian lama mereka sepertinya jarang saling komen atau saling like ya. Duh sahabat, ini tentunya kita sebagai fans Ajob sangat bangga sekali ini atau bahagia. Mudah-mudahan saja apa yang terjadi hari ini akan menandakan awalnya dari akan bersatunya kembali antara Rangga Ajob dan Heike van der Vecken. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan saja yang terbaik ya sahabat buat pasangan bucin kita Rangga Ajob dan Heike van der Vecken. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kabar terbaru lagi. Benar kata sang peramal Bayusik bahwasanya Ajob tak terpisahkan. Nah, sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian nih?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Ajaploper, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.